Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi. Babu ma yaquluhu, bermula ini bab sesuatu. Yaquluhu, yang mengata seseorang akan itu sesuatu. Yaquluhu, yang mengata akan sesuatu itu man, oleh orang. Jadi man itu jadi fa'il daripada yaqulu. Babu ma yaquluhu, ini bab sesuatu yang mengata akan itu sesuatu. Man, oleh orang. Jadi man itu jadi fa'ilnya. Man, oleh orang. Bulia, yang dibalakan. Bil wahsyati, dengan kegelisahan. Gelisah, kada tanang, karena mikirakan siapakah, karena pikiran apakah, mikirakan apakah, mikirakan ikam di pesantren kada tanang, karena mikirakan papi dan mami. Yalah, seolah hanyanya ngaran anak kesayangan masuk pesantren, mahir ditampuki burit guring. Nah, wah ini kada dia lagi nang menampuki burit. Nah, lalu kada gelisah saban malam, gelisah guring, gulang galik, gulang galik. Ya Allah, itu gelisah. Atau abah ikam kah juga menggenang ikam juga. Kuitan ikam mahir guring lawan anak tersayang. Anak tersayang, wah ini di pesantren, tapi sah, gelisah. Nah, amalan ini suruh nabah, amalannya bah. Nah, hebat ini tetap. Gunanya beri amalan. Atau ikam gelisah karena diputuskan ayang. Nah, wahsyatu, gelisah, kada tenang. Rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni, Anil Walid Ibn Al-Walid radhiyallahu anhu, daripada Walid bin Walid, annahu qala, bahwasanya Walid bin Walid berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ajidu wahsyatan, sesungguhnya aku mendapati wahsyah, akan kegelisahan. Ulun ni merasa akan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan hati ni, perasaan ni. Orang gelisah tu nampak benar bila nang haratan ditilam, ya kala haratan digabang. Nah, kulang galik. Gelisah. Oh, ini pulang aja. Bila aku kawin, janganlah gelisah. Kenapa nasibku kayak ini? Selalu diputuskan cinta. Qala, Nabi bersabda, idza akhadta madja'aka, apabila engkau memasuki pembaringan engkau. Kalau ikam pembaringan, bila nang sakujuk-kujuk ni berarti tanda nak mati sudah. Jiwa nak jiun betrainya. Idza khadta madja'aka, apabila engkau memasuki akan tempat pembaringan engkau. Faqul, baca. Nah, jadi ini bacaannya dibaca ketika kita di pembaringan. Sekira kita
waktu kita di pemberingan becak, waktu kita ditilam, diranjang, waktu kita digabang. Ada nama gabang enggak? Menurut nikam nyaman guring begabang anu betilam, mau tilam leh makan nang beselimut pulangan nyamannya. Mun aku sekolah ke Martapura tuh mak tas saja nang ku angkut tuh. Lawas guring nang wilayah nang guring tuh urak tapi berapa di asrama kan ngaran kada betilam urak tapi guring aku ini berkisah bukan mahandaki ibu nikam kaya dia aku artinya guring kada betilaman kada berkisah gitu pada nang bahari itu. 3 tahun aku di Martapura tuh abah arwah abah tuh mailangi dia aku sekali aja suah utam 3 tahun bulan puasa tuh bulik aku jauh bulik tahun pertama aja aku bulik bulan puasa tuh. Selanjutnya aku ada bulik dia bulan puasa hendak hari raya aja bulik kemana-mana berjalan betis saja juga bila kasa kumpul hanya bertaksi pasar ke masjid berjalan betis melaran jadi nama kau mengaji itu nang kawa didatangi pakai betis nih ya. Wah ini santri-santri nyaman-nyaman ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur benar. Masih bujang-bujang sudah. Dur-dur bisa beda motor. Laju pada perguruan, iyalah. Dan syukur benar tuh syukur benar bisihan itu. Allah memberikan keluasan nikmat, syukur benar. Jadi bacaannya bila gelisah bacaannya nah A'udzu bikalimatillahit tammati aku berlindung dengan kalimat Allah at-tammati yang sempurna min ghadabihi daripada murkanya wa iqabihi dan siksaannya wa syarri ibadihi dan kejahatan hamba-hambanya. Karena kita khawatir kalau-kalau kegelisahan kita ini timbul daripada dosa kita, sebabnya dosa kita yang mana dosa itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman Allah, akhirnya kita dihukum dengan gelisah, hidup kada tenang. Hukuman Tuhan itu bisa datang lewat siapa lawan kita. Jadi kita kada menyalahkan siapa-siapa. Ketika kita diuji dengan keluarga, dengan anak misalnya. Jangan langsung kita mempunis anak kita tuh kada baik. Mempunis keluarga kita kada baik. Seorang guru jangan mempunis muridnya kada baik karena kada maasih. Coba introspeksi diri. Introspeksi diri kenapa kayak ini. Oh mungkin karena dosa-dosaku lalu Allah marah lawan diaku bukan sangka buruk ke Allah kada ini sangka buruk ke diri bukan ke Allah ini ke diri ketakutan lah lalu Allah Ta'ala itu bila ditakutani diparati sidin nah itu Allah Ta'ala tuh itu lawan Allah Ta'ala bila kita takutan lawan Allah parati sidin Allah jadi sayang jadi cinta. Namun kayak hamba nih bila kita takutan lawan harimau jauhi harimau tuh takutan lawan macan jauhi macan itu
lawan Allah Ta'ala takutan je paraki. Nah, di sini lalu kita berdoa, dan Allah Ta'ala paling ngatuju lawan hambanya tu bila berdoa. Ya Allah Ta'ala ngatuju benar-benar hamba ku tu berdoa. Nah, lalu ini nak Allah senang. Seandainya Allah marah pun dengan mendengar doa kita, rintihan kita, Allah jadi sayang terbalik lawan kita. A'udzu bikalimatillahit tammati, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, daripada murkanya, wa iqabihi, dan siksanya, wa syarri ibadihi, dan kejahatan hamba-hambanya. Wa min hamazati syayatin, dan dari waswis syaitan. Wa ayyah durun, dan bahwa hadir mereka syaitan. Berlindung juga kita. Jadi bila kita membaca itu sambil diresapi makna-maknanya. Karena waswis itu, kegelisahan itu datang bisa dari dosa yang mengakibatkan murka Allah, namun mengakibatkan siksa. Ganti baterai. Fa innaha, maka bahwasanya. Fa innaha, maka bahwasanya. Wahsyah, la tadzurruka, tidak akan memudaratkan akan engkau. Au la taqrabuka, atau bahwa tidak mendekati itu wahsyah akan engkau. Jadi bila kamu baca itu hendak kuring, seandainya ada juga perkara-perkara yang seharus membuat kita gelisah, kada tenang, itu kada akan memudaratkan. Kada akan memudaratkan, kada. Warawaina fihi, kami riwayatkan pada kitab Ibni Sunni Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqala, daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqala, berkata Bara bin Azib, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang akan Rasulullah rajulun, seseorang, yashku, yang mengadukan itu rajul, ilaihi, kepada Nabi, ilaihi, kepadanya, nya di sini Nabi, al-wahsyata, akan kegelisahan. Faqala, maka berkata Nabi, bila ikam gelisah, buntungai, bila ikam gelisah, ada tanang, di pesantren ikam gelisah, anak ampih aja pikiran. Napa anak ampih? Anak bini. Kalau satu anak bini sudah pikiran lah. Aksir, perbanyak oleh engkau, min antakula, bahwa engkau berkata. Ini banyaknya amalannya nah. Bila nang kada berkitab, catat, minta catatakan lawan kakak kelas, kepada kak, tulisakan kak, kepada bujur-bujur bacaannya nah. Subhanal malikil kudus, rabbil malaikati warruh, banyak-banyak baca nenek. Jallalatis samawati wal ardu bil izzati wal jabarut. Di situ bacaannya. Subhanal malikil quddus, rabbil malaikati war ruh,
jallalatis samawati wal ardu bil izzati wal jabarut. Bacaan itu banyak-banyak. Subhanal malikil quddus, maha suci Tuhan nang maha raja. Al quddus, maha suci. Rabbil malaikati warroh, pemilik malaikat dan roh. Rab itu bisa maknanya memiliki, bisa maknanya Tuhan. Dan itu sifat Tuhan juga memiliki kan. Jallalat jullil jullilatis samawati wal ardu. Jullila lah, yalah jullila kan. Ha. 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 Jallala. Ha. Kenapa? Jalal tak? Amun cetakan ko julila. Nang bang, nah, harus di anu ne. Nah. Jadi namun di cetakan mana ada lagi nang lain. Nah. Nang kada berbaris kak. Jullilatis samawati wal ardh. Kalau dibacaan ini adalah bujur aja bang nak. Jullilatis samawati wal ardh, diliputi akan langit dan bumi. Di kalau di kalau jullilat maka as-samawatu itu jadi naibul fa'il. Diliputi as-samawatu wal ardh, akan langit dan bumi, bil izzati wal jabarut, dengan izzah kemuliaan, wal jabarut dan kebesaran, kebesaran Tuhan. Kalau dibaca jullilat, nah kalau dibaca jallalta maka bacanya as-samawati wal arda. Iyalah. Nah, bujur aja tak. Jallalta, engkau meliputi akan langit wal arda bumi, bil izzati dengan kemuliaan, wal jabarut dengan kebesaran. Faqala harrajulu, maka mengata akan itu bacaan oleh si laki-laki itu. Bacanya dibanyaki bacanya. Subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warroh, jallal tas samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Tapi maknanya nih, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warroh, jallal tas samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warroh, jallal tas samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Fadhahabat an, maka hilang daripada si laki-laki itu al-wahsyatu, oleh kegelisahan. Hilang ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Nah jadi semuaan napa nang kita perlukan dalam memperoleh kebahagiaan di dunia, seperti hidup tanang, kada gelisah, itu di dunia. Akhirat, kesenangan masuk surga, lepas daripada hisab, lepas daripada tuntutan-tuntutan Bani Adam, samuaan sudah dipadahi Rasulullah. Samuaan sudah diajarkan Rasulullah. Samuaan sudah disampaikan Rasulullah. Tinggal kita aja lagi mau kada menuruti, menjalani jalan nang sudah diajarkan Rasulullah itu. Kemudian babu ma yaquluhu man buliya bil waswasah. Bab sesuatu yang mengata akan dia orang nang dibala akan dengan waswis. Kalau tadi kan wahsyah,
kegelisahan. Sekarang ada waswas. Kita akan ada banyak-banyak lagi belajaran, penting belajaran. Dan kita usahakan, saya kira jadwal belajar buah nikam ini disiplin. Nanti aku berusaha juga belajar itu ku singkati, kecuali waktu aku bermamai, atau lagi waktu itu aku. Waktu normal aja kita singkat aja belajar. Jadi belajaran misalnya jam habis aku belajaran misalnya, anak buat nikam makan, mandi, kena ke kelas pulang. Jadi habis aku belajaran ya, mun kawa makanan tak makanan, mun kawa makanan makanan ya. Kalau habis aku belajaran nih, sembilan duha dulu makan sudah siap kan. Jadi sekira belajaran, jadi jam setengah sembilan itu belajaran pertama, yang pertama karena bagi nang kelas dua itu dua kali itu jam setengah sembilan sampai setengah sepuluh, ya Allah istirahat setengah jam, jam sepuluh sampai jam sebelas itu sekira disiplin. Bagi kelas satu setengah sembilan masuk, akhirnya habis zuhur belajaran itu pulang. Habis zuhur jam berapa? Imbak asar. Habis zuhur kita belajaran lah. Habis zuhur belajaran juga. Kalau nang sepalek jalan. Jadi habis aku belajaran ini kena makanan. Nah, setengah sembilan kena belajaran. Ada lagi alasan, mana setengah sembilan? Orang gurunya mahadang sudah kelas. Hanya makanan ya, ada lagi itu. Harus disiplin kita, wahine. Habis zuhur makanan, kena setengah dua belajaran. Ini makanan selalu jadi alasan. Napa terlambat? Hanya makan ya. Maka sudah berentang. Dahulu itu ya. Bila artinya berentang, kita cara ikam aja lagi makan kebila kah? Mana bejannya? Upain kult apa? Mana? Alladhi yambaghi lil insan. Fa'in kulta, maka jika you berkata, you tu pahamlah you tu. Kamu artinya. Apa contohnya? I love you. Nah, ya aku ini bisa Jepang, bahasa Inggris sedikit. Tapi namun aku mengerti bahasa Inggris ada dua alasan. Kenapa aku kan bahasa Inggris mengerti? Udah aku bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Pertama, kamu gak ada paham. Nang kedua, aku ada banyak juga bisa. Ya sedikit aja bahasa Inggris nggak bisa. Paling-paling I love you atau no smoking. Paham benar tuh no smoking smoking nih kita. Fa in qulta, maka jika engkau berkata,
alladzi yambaghi lil insani, sesuatu yang seyogianya bagi manusia, wa yata'ayyanu alaihi, dan fardhu ain atas si insan, yata'ayyanu wajib, fardhu ain artinya bermula sesuatu yang seyogianya bagi si insan dan fardhu ain atas si insan. Apa? Khabar mubtada daripada alladzi, bughdu ahlil ma'asi, yaitu membenci orang-orang maksiat, wa mujanabatuhum, dan menjauhi orang-orang maksiat, wa tarkul mu'asyarati, dan meninggalkan mu'asyarah, bergaul, wal mukhalatati, bercampur, lahum, bagi mereka ahli maksiat. Itu nang wajib kalau tak. Nah, lalu nang ditakunakan tadi, wa ma'adzalika, beserta yang demikian itu, kita kan wajib benci kepada orang maksiat, wajib menjauhi orang maksiat. Nah, nang ditakunakannya apa? Pain kulta jika engkau kata, nang ditakunakan nang mana? Nah, bal insanu, maka seorang manusia makmurun, diperintah, bin nasihati, dengan manasihati, lil muslimin, bagi orang muslimin, umuman, secara umum. Makanya kita disuruh menasihati. Satu sisi kita wajib menjauhi, tapi di satu sisi kita disuruh menasihati. Kayak apa itu aja? Ujar si nang betahkon nih. An watawasau bilhaq, watawasau bisabr, wabi ayya do'wa, dan dengan bahwa dia mendoakan, bukan mendoakan, mengajak, wabi ayya do'wa, bahwa dia mengajak, ya do'wa itu mengajak, ahla syari, orang-orang jahat, wal ma'siyati, dan orang nang maksiat, diajak, ilal khair, kepada kebaikan, wa ta'ati, dan ketaatan. Nah, kayak apa itu cara memahaminya, menggabung dua itu. Nah, satu sisi kita disuruh benci lawan orang nang maksiat, kita disuruh menjauhi lawan orang maksiat, tapi di sisi lain kita disuruh mengajak kepada orang nang maksiat itu kepada kebaikan, kepada taat. Di sisi lain kita disuruh menasihati orang nang maksiat untuk menggawi taat. Nah, kayak apa nih toh jawabannya? Nah, fa'akulu, maka aku berkata, ujar Imam Abdullah Al-Haddad, al-amru kadzalik, perkara memang seperti itu. Dasar kayak itu, kita wajib benci kepada orang maksiat, tapi kita pun wajib menasihati orang nang maksiat. Kita disuruh menjauhi orang nang maksiat, tapi kita pun disuruh mengajak orang maksiat itu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nah, kayak apa nih tuh? Ini nah, al-amru kadzalik, perkara memang seperti itu. Walakin tetapi, an-nasihatu, manasihati, wad-da'watu, mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, la taqtadhi, tidak menuntut, mu'asyaratan, bergaul, wa mukhalatatan, bercampur, bercampur aduk. Kita menasihati kada mesti kita bercampur baur
dengan mereka ada. Apalagi wah ini lewat HP kawa ya kala wah ini pulang nyaman menasihati tuh ada perlu nang betemuan bano ada perlu lewat HP gitu kawa wah ini bal bahkan idza laqiyahum apabila dia temui akan orang nang maksiat wara'a dan dia melihat lin nasihati untuk nasihat wa da'wati ilal khair mengajak kepada kebaikan maudhi'an fihim tempat pada mereka peluang pada mereka fa'ala dhalika ma'ahum dia perbuat yang demikian itu ma'ahum beserta mereka. Jadi ada orang maksiat kita wajib kalau benci hati kita benci lawan perbuatannya. Nah, kewajiban kita tuh jangan di hati pas ini aku ketuju ada salah nih tuh kita misalnya tulak ke pengantin melihat artis bejugit-jugit wah bejugit-jugit apalagi nang artisnya pulang nang nang bawahan nang ada mayu kain itu nah aja artinya nah, hati kita wajib benci. Ini kewajiban kita benci. Di hati nih. Ya Allah, ini kemungkaran. Ulun benci Tuhan naik. Karena melanggar syariat Tuhan. Melanggar hukum Tuhan. Nah, ini kewajiban kita benci. Dan kita menjauhi. Menjauhi itu kayak apa? Jangan balawalawas di panganten. Ini kada. Ya Allah, ini haram membenci. Duduk aja, mana-mana aja. Itu kan di pas itu, hati benci, wajib menjauhi tuntung saruan, tuntung makan, manusia lagi. Itu orang yang bujur, benci, dan menjauhi. Nah kemudian masalah nasihat tadi, Pak, dilihat di peluangnya, amun aku memadai, kayak apa yuk kira-kira aku nih ya si orang kan ya itu mana saya tuh jadi mana si hati itu dilihat di peluang tempat apun aku nih bersuara kira-kira masih ya datang ke panggung maaf karena ini haram mohon berhenti nah tapi amun orang masih amun orang kada masih apalagi saurang nang cegaran dimusuhi orang apalagi nang saurang nang amuk-amuk runtuh kada bila kada runtuh ketempeleng nah, misalnya adanya panggung nang rubuh saurang nang kau dipukuli orang mun nang kaitu sudah lawan hati nah, gitu. Jadi lihat juga jadi masalah menyuruh dengan kebaikan, menasihati itu melihat di peluang, peluang. Wa in qasadahum bidzalik wa kana min ahlihi ila amakinihi min ghairi mu'asharatin wala mukhalathatin fa huwa aidan ma'murun bih wa mandubun ilaih min ahlihi wa bi mahallihi fa'lam dzalik. Wala yulabbisu 'alaika syaitan wala yulabbis alaika syaitan fa inna sabila wadih wal haqqu ghairu multabisin bil batil wa in qasadahum bidzalik dan jika mengkasad dia akan mereka wa in qasada jika hum akan siap wa in kasada jika menghendaki dia kasad itu mengkasad menghendaki jika hum akan orang-orang maksiat bidzalik dengan itu dakwah ilal khair wa kana min ahlih dan adalah wa kana dan adalah dia min ahlihi dari keluarganya
dia mengkasat itu ila amakinihim, kepada tempat-tempat mereka. Min ghairi muasyaratin, dari ketiadaan bergaul, wala mukhalafatin, dan ketiadaan bercampur aduk, bercampur. Bahwa aidan ma'murun bih wa mandubun ilaih, maka dia pun disuruh dengan itu dakwah ilal khair, wa mandubun ilaih, dan dia dianjurkan ilaih kepada dakwah ilal khair. Artinya inya tuh menuju tempat, dia tuh kada bergaul lawan orang nang itu, inya kada bercampur lawan orang-orang maksiat gitu. Tapi inya mendatangi ke tempat itu waninya. Ibarat orang pahantinan tuh lain di kampungnya, lain di tempatnya, tapi inya wani mendatangi itu. Nah itu memang disuruh, amun memang inya ada peluang, tapi sekali lagi ada peluang untuk dakwah inya ke tempat itu. Amun cagaran dapat mudarat, amun cagaran timbul ada kerusakan, ada disuruh. Agama ada menyuruh itu untuk nang timbul mafasid kerusakan itu kan. Mati kan adalah mendengar tuan guru misalnya di kampung kan. Ada seberang lukisan misalnya. Lalu si guru ini apa seberang lukisan baju kitan, bebiniannya membuka aurat. Ayo kita arahkan santri untuk merubuh panggung adalah kita. Dada. Memang disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu melihati peluang. Bila kada ada peluang, kada ada celah, cukup lawan hati. Fa huwa aidan ma'murun bi wa mandubun ilaih min ahli wa bi mahallih, maka dia disuruh dengan itu mengajak kepada kebaikan min ahli, dari keluarganya kah, wa bi mahalli, dan pada tempatnya kah. Fa'lam dzalik walayulabis, dan janganlah menyamarkan alaika atas engkau asyaitanu, oleh syaitan, oleh hantu, jangan disamarkan, jangan walayulabis, dan janganlah menyamarkan alaika atas engkau asyaitanu, oleh syaitan. Syaitan itu bisa menyamarkan hukum itu. Wah, ini haram, kawan ini pasti turun tangan aku. Ambilnya kayak ibu pangkih, mabuk di panggung orang. Wah, dia. Akhirnya apa? Dipukuli orang. Mati sahit lah itu. Mati sakit. Karena agama bukan nang mabuk-mabuk di panggung. Mabuk-mabuk. Dulu juga sambil menjukit juga, mabuk juga aja. Misalnya. Kayak di kampung ambuk. Wah, ini rata-rata bila bepangantinan baru kisah mengundang artis, ada abdal jah bila kada mau, bila kada baru kisahnya lah. Nah, di kampung dah konia bila kada baru kisah kada abdal pengantinan tak itu bang. Akhirnya kita nih nang merasa hanya berilmu sedikit, merasa wah ini dah kau dibiar kan. Ini amar nahi mungkar. Jihad. Allahu Akbar. Bawai. Parang tumpul pulang. Kalau hari orang pakai samurai ini tuh. Kalau buka. Baina sabila wadihun. Jalan itu terang. Jelas saja sudah. Artinya. Kewajiban kita. Melihat orang maksiat itu benci dan kita jauhi. Nah, masalah kita nasihat, masalah kita mengajak kepada kebaikan, masalah kita menasihati orang sekira sadar, itu melihati peluangannya. Jelasnya sudah, fa inna sabila wadihun,
jalan tu jelas, jalan yang benar tu jelas. Wal haqqu ghairu multabisin, nang bermula kebenaran ghairu multabisin, tiada samar bil batili dengan kebatilan. Batil itu daripada syaitan datang. Jelas saja wajib benci bila lawan orang-orang maksiat, wajib menjauhi lawan orang-orang maksiat. Citu di hati tu bandak bedugulo, bencinya tu dengan perbuatannya. Melihat orang maksiat, melihat orang maksiat, benci. Benci kepada siapa? Benci kepada perbuatannya, bukan kepada si hambanya itu. Nah, jelas kada? Ada orang maksiat, nang dibenci itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Nang dibenci itu bukan orangnya. Orang itu makhluk Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mudah untuk memberikan dia tobat. Maka jadi wali Tuhan, ya, kekasih Tuhan. Kita boleh benci kepada orang, kepada makhluk Tuhan. Nang kita benci itu gawiannya, gawiannya. Toh, jelas kada? Tata, mati bila orang tutup, ada boleh menyembatinya. Ini tuh bahari ini. Ini bahari ketujuh maksiat, ini bahari ini. Berarti kita tuh benci lawan orangnya. Buktinya kita akan menerima ketika orang tutupet. Tetap aja sarik. Bahwa ini naranya pina bebaik, wah ini naranya pina piragah alim, wah ini naranya pina paragah penuntut ilmu, bahari liwar orangnya ini. Benci kepada orang. Salah. Benci kepada gawiannya. Oh. Nah, nang kedua, kita wajib menjauhi, menjauhi lawan orang-orang maksiat itu, jangan dikawani. Karena apa? Mengkaji kepada nang pelajaran dahulu, kita bukan menganggap karena inya tu jahat kada pantas dikawani. Kada, berarti kita benci kepada orang. Kita menjauhi itu pertama niatnya, sekira jangan kita terpengaruh lawan inya. Kalau kena bila aku bakau, bila aku mengawani inya, kena aku kena tegui maksiat juga. Bila aku bakawan non inya, kena aku membujurakan gawiannya. Bila aku bak mengawani inya, kayaknya aku wani juga menggawi dosa kayak inya. Nah gitu. Khawatir ke diri seorang juga menjauhi orang-orang yang maksiat tuh, karena khawatir ke diri seorang juga. Takutan kalau seorang tegawi maksiat, takutan kalau hati ini merasa ringan untuk menggawi maksiat. Itu yang dikhawatirkan. Nah itu kan kewajiban tadi, benci lawan menjauhi. Kemudian nang wajib lagi napa? Menasihati lawan mengajak kepada kebaikan sekiranya sadar. Nah di situ ada syaratnya. Napa syaratnya? Napa bila ada peluang, bila ada tempat, bila ada harapan. Nah di situ bila ada harapan, orang ini bila aku nasihati kayak apa? Oh, ada harapan. Walaupun harapan, ada harapan pemasih. Nah, gawi padahi. Bila orang ini kupadahi, ada harapan pang menerima. Gawi. Tapi bila asah ada harapan, artinya mungkin lawan kita inya Allah kada memberikan hidayah, tapi lewat orang, kita doakan naik lagi. Didoakan aja cukup sudah. Amun apalagi amun diperkirakan bila aku memadahinya itu bisa bakal lahian timbul nya kada ketuju. Bila aku memadahinya kemungkinan besar bisa sarik inya. Nah, akhirnya ada usaha bila makanya itu. Jadi saling pertama kita saling menghargai lawan
yang kedua kita saling memahami. Jadi ada orang, ada orang-orang ini Pak Imusian benar. Jadi waktu pantinan, waktu pantinan ada musalawatan, bahasian gaya buat nikah merencak pantinan. Salli wa sallim ya salam. Misalnya ada bahasian kan, bahasian itu kan salawat gue isinya tuh. Tapi orang-orang kampung biasanya nangaran bila pantinan tuh nangaran bersalawat gitu tuh. Salawatakan aja. Bukan cair hapsi bu, bukan cair hapsi. Salatullahi maulana lain. Bila nang salawatakan tuh orang kampung. Allahumma salli ala Muhammad tuh kala. Orang kampung itu kala. Allahumma salli ala Muhammad salim. Ya itu kala. Mahambur anu tuh. Mahambur napa? Mahambur baris kuning. Allahumma salli ala Muhammad. Itu orang kampung. Jadi kita harus bisa memahami orang kampung tuh, pahaman orang kampung tuh kayak apa, kita turuti, jangan pahaman kita aja. Jadi ada pantinan di segera pelajaran bagi gue di kami. Jadi pas pantinannya hendak turun, jadi dia orang ini terkenal juga no, periman di kampung. Jadi dia orang itu selautakan, selaut menyuruh bubuhan pahapsian yang di panggung nih. Selotakan. Kalinya ada nang suara si nang hafsian nih. Nang kami baca nih pada selawat juga kah? Berarti itu kan memaksa akan pahaman. Memang bujur bahapsi itu memang selawat isinya. Tapi beda dengan pahaman orang kampung. Bahapsi ya bahapsi, selawat ya selawat. Bersuara. Nang kami baca nih kada selawat kah aja? Menyuarai orang kampung. Itu orang kampung. Apa ya? Aku kada tahu pandinya. Masih gawat. Karena orang banyak. Kalau ini nang. Jadi jangan sampai santri gitu kena. Jangan sampai beban santri kayak itu lah. Kalau ini begerunom. Ada maniwas. Bahasanya mungkin ya. Asarai kalau begerunom. Pintar juga. Ada paham juga. Itu kira itu kah? Kira pemandiran darinya. Ada paham. Habis itu selawatan. Disuruh bersalawat pulang lah. Nama itu kan dilong begerunom nih. Mendengar si periman tadi. Tariknya si nang bahap si ada. Nah, anak ditamparnya. Anak di anak ada pekalahian itu. Ada kejadian nang kayak itu. Kan. Jadi maksudku gue nikam. Bila di kampung. Turuti pahaman orang kampung aja. Selama pahaman itu kada menyiwa-nyiwa, selama pahaman itu kada melanggar syariat, turuti pahaman orang kampung. Bila kekah dan bahasian misalnya ya Nabi salam alaika itu bang salawat, tapi dia orang kampung anu salawatiakan anu pantinnya hendak turun satu dahulu Allahumma salam ala Muhammad zaman ini makalah. Jadi kadang-kadang kita ini perlu bakalah untuk mana mundur selangkah untuk maju dua langkah itu perlu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kenabul. Rasul ladzina anamta alaihim wa Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hdina ila siratil mustaqim ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin